Gue selalu percaya kalau orang hidup itu punya 7 kembaran termasuk Arab sama yang itu-itu. Ini gue nemu yang Eri Press zaman SD. Aku tak rewangi ben SD gue aku nyambi dodolan mercon. Nah, ya bener ini bener. Push like seperti biasa, cek keranjang-keranjangnya, kita mulai videonya, let's go. Ya anjing, gue bingung banget, duit banyak banget kayak gini mah. Orang mah bingung gak ada duit bang. Kalau kita ngadu gak enak gak ada duit, teman kita pasti gak akan ngebantu kasih duit enggak. Pasti jawabannya, lu mah masih mending. Ini mah masalah yang diinginkan semua orang. Nih, gue mau bagi-bagi duit nih, siapa yang mau nih. Capek gue, dompet gue udah bisa ditutup, monyet. Coba terbelum. Rusak dompetku nih, dompet 20.000 juga. Sombong banget, sombong. Orang ini kagak percaya e-wallet apa gimana. Cuma-cuma taruh dompet. Anjir, sekarang aneh-aneh cok akun Instagram cok. Kemarin emang ada akun Instagram isinya marah-marah semua. Ini isinya akun Instagram yang isinya orang selingkuh semua. Isi postingannya ini nangkepin pelakor apa gitu. Apa orang-orang makin hari makin ada kelakuan ya. Itu lagi di sini. Enggak mau. Enggak apa. Kita bisa nongkrong bertiga, Bro. Gimana, Mas? Kalau mau kemana ikut, aku juga tahu rumahnya. Enggak, ini konten. Mimik muka tuh gak bisa bohong. Mana ada pelakor ketahuan selingkuh cengat-cengit. Bisa emang gini, anjir. Ngumpet di lemari, di kolong. Lah kok gue tahu ya? Ya gitulah biasanya kan. Masih status pacar kok selingkuh ngamuk. Emang hak. Iya salah dan bener. Salah dan bener. Tapi kalau emang masih penasaran nih, mending gak usah bikin komitmen. Jadi tidak menyakiti hati orang. Ya ini bener kok komennya. Kok bener kalau belum nikah mah belum ada hak. Kalau orang tuanya yang mergok, iya ada hak. Ini yang komen Jidan namanya cok. Tapi kayak cewek dan lu dan. Hey, Mister di sana nggak ada yang gabur doro apa piye? Jadi memang kemarin pria selalu ingin tahu dunia bekerja, sekarang kebalik nih cu. Turis penasaran dengan kita yang menen burung dara. Ini mas-mas siapa gak ada yang pengen ngecei gitu sih cu. Mister tolong gabur nih doro. Aku mbien ya. Aku kecil lagi. Lo. Sampaiku. Yo. Ya ampun. Sapa kui? Kui kelakuannya sapa kui kek? Berarti kandangnya sekolah. Gue sih percaya ya kalau masing-masing dari kita yang hidup di bumi ini tuh punya 7 kembaran. Cuman harus sedekat itu ya gimana. Yang di sound itu dari Press Bulan Mercon. Ini kali waktu Bulan Mercon. Tuh kan komennya ini pas-pas zaman tutulan mercon. Aku tak rewangi ben SD gue aku nyambi dodolan mercon. Nah, ya bener ini bener. Nih sisi lain Mas Heri Press yang orang-orang netizen TikTok nggak tahu. Ya ribet banget, ribet. Ini mah kasihan orang-orang kita kan, orang-orang kita mata-mata jendol kan. Password wifi-nya apa? Nah nih kasih rumus suruh jawab ya Allah. Udah gitu ya, udah susah payah nyari jawabannya masih dikasih clue lagi. Password wifi adalah 10 digit pertama dari jawaban. Dari dia ngomong 10 digit pertama, kita sudah bisa simpulkan kalau jawabannya itu berarti lebih dari 10 digit. Anjir dijabarin bang. Sosial media mas, nyari hiburan aja mas, jangan aja kita mikir mas. Bisa jauh banget nih, password wifi-nya. Ini valid gak, Der? Ini valid gak, Der? Lu sadar gak sih, Cok, kalau ini dia ngetiknya typo, Cok? Jabawanya ini bukan jawabannya. Apa jangan-jangan password wifi-nya ini kali?
kalau logika kita bermain ini harusnya password wifi-nya adalah ini cuy, 10 digit pertama dari jawabannya gitu. Ya tergantung nih, dia nyelesainya dari otak-otak matematika apa bahasa Indonesia. Resiko punya muka antagonis, ngelirik dikit dikira nantang. Ini mah sering terjadi di kota saya ini mah. Tidak saling sapa, monggo, ini gak ada. Apa kau lihat-lihat gitu? Nantang MU. Arsenal yang biasanya itu kan itu. Halangi jalan warga pemilik garasi di Makassar minta ganti rugi kalau dibongkar. Kayaknya kita pernah bahas yang beginian setahun yang lalu. Ini kita jadi kayak orang Kementerian Agraria nih, kita ngurusin tanah orang nih. Nih kan kita bener-bener gak tahu nih, gue juga bener-bener gak tahu nih situasi dan kasusnya tuh gimana ya. Kalau misal nih memang ternyata jalan ini adalah jalan umum yang dulunya sebetulnya masih milik tanahnya si... Aduh ribet cok, bener gak ribet tuh urusin beginian. Kalau gue pribadi ya misalkan udahlah untuk kepentingan bersama kita nyisihin tanah untuk dipakai bersama ya gak ada salahnya sebetulnya. Cuman kalau memang ternyata itu punya dia, aduh ribet cok, ribet, bener-bener ribet nih ribet. Yang penting percaya diri dulu. Hidupkan kameramu, tag semua apa yang kamu bisa upload. Mana mana kacanya enggak ada ini lagi, kaca film itu lagi. Ketahuan nobar dong kalau gini dong. Kenapa bercakap guna mulut? Sebab kalau guna burit, jadi macam ni. Raul. Kadang-kadang di pertanyaan kepo kita yang aneh-aneh, ini pasti dia muncul pertanyaan kenapa ngomong pakai mulut ini kan pasti jam 2 malam, jam 1 malam. Mending lu nanya ChatGPT dah, bener. POV Lanang di jam kosong selalu ada akal buat ngisi waktu luang biar gak bosan. Sebenarnya kalau dia suruh garap satu kelas ini juga malas dia. Dia cuma penasaran sama alatnya bapaknya. Gue nyoba pas sekali dua kali pak. Coba begitu sih memang. Si tiba-tiba jadi kuli aja. Tapi ya ini mungkin jawabannya kenapa cowok tuh serba bisa. Bisa pasang kompor gas lah, bisa bawa galon dan segala macam. Ya karena emang kita segala hal tuh pengen bisa. Sebatas bisa aja sebenarnya kalau disuruh mah malas gitu mah. Ada recoilnya anjir. Oh ini nembaknya harus SKS bang, ngetap gitu, tap 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 gitu. Gak bisa ditekan ini bang. Ribet aja nih cok, mau cebok harus perang dulu aja. Ini dia siapa sih awalnya, kalau mau beli apa-apa tuh harus pakai duit. Iya benar-benar. Ini dia siapa sih awalnya nanti pakai duit apa-apa sih. Kan gue jadi harus kerja ya, capek tahu. Iya bingung nih, siapa sih yang ide kalau kita udah gede tuh suruh kerja sih? Orang dari kecil enak apa-apa tinggal main minta sama orang tua. Gitu gak sih pola pikir? Iya. Ketua izin tobat dari Playboy. Sah. Kata juga apa ngumpulnya kurang dalam dikira apa aja keluar jembatung. Potong kue nak, potong kue nak, potong kue nak, selamat ulang tahun
kami ucapkan. Dia habis ini pakai kunci L aja gitu. Selamat ulang tahun kami. Kalau beginian di tongkrongan mah biasa gak sih, ini keluarga coy itu.